Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Faisal Nori. Alhamdulillah bertemu lagi ke dalam video kali ini. So hari ini kita berada dekat Go Motor Experiences Lab. Macam biasa, kita ada admission dekat sini, iaitu sempena 10,000 subscriber aku dekat YouTube. Thanks guys, thanks so much kerana korang support aku. Dan hari ini kita ada benda yang special. Jadi jom kita masuk ke dalam. Let's go. Alright, jom kita masuk. So ni dah dia, Experience Lab. So dalam ni kita banyaklah, aku rasa tak asing lagi lah. Ini memang tempat konten-konten kereta membuat kerja. Motor vlog memang banyak lah. So kita ada Afiq. Afiq, kita Amor dah lari. Kita ada Kimi. Dan juga kita ada Jack. Ni muka-muka orang yang ada sertifikat untuk buat helmet showy. Okay. So, ini dia Afiq. Ini biasalah brother-brother tiga orang aku ni kat sini ni lah dia. So, inilah dia barang dia hari ni yang kita dapat daripada Pesta. Thanks for Pesta. Akhirnya. Okay, Afiq, explain sikit apa barang kita hari ni. Ini kita ada dua glove, satu jaket, satu kasut. Okay. Jadi kita tengok kat atas macam mana. Jom kita naik ke atas. Atas lagi ramah mata lah. Yeah. Okay, sementara ni kita nak naik ke atas ni, dekat Go Motor ni, inilah helmet yang aku pakai. Ini adalah tempat Nolan. Okay, di mana semua model-model Nolan dikemukakan lah dekat sini. So, model yang aku pakai tak ada dekat sini, dia dekat bahagian sini. Okay, ni dia. N72X ni. So, dia ada banyak model lah. Bukan banyak model, banyak color. Okay, yang aku punya dah habis. Sebab cantik. Kan dia warna biru, putih, memang cantik. Dan kita ada color ni lah, brown, merah. Ini kita ada color grey. Ni bukan brown, ni grey. Tapi dia ada digital punya layout lah. Okay, one of the Alpinestar punya family. So kalau kata korang yang mana masih lagi tak tahu, okay, yang mana lagi tak tahu, ini tempat Experience Lab. So korang datang sini, korang rasa, korang pakai, korang buat apa semua sesuai, baru korang beli. Okay, so ini adalah semua touring. Okay, jaket-jaket touring macam korang tengok, memang banyak lah jaket touring. New arrival ada, yang model sebelumnya pun ada. It depends on stock lah. Kalau kata diorang masih ada, ada. Kalau tak ada tu, tak boleh buat apalah. So, mana yang aku dapat, mana yang aku miliki, tengok dekat atas. So, jom kita naik dekat atas. Okay, so sekarang kita bersama dengan Abang Afiq. Topi sama, Mat. Aku dah cakap, dia ni kalau aku nak buat video, dia memang lainnya. Topi. Topi sama pula. Okay, kita mula pada glove dulu. Okay, ini glove apa, Abik? Yang ni kita bagi Hype XT Dry Star. Okay. Maksudnya, Dry Star ni waterproof lah. Waterproof. Dia buat Dry Star, dia waterproof. Teknologi waterproof yang daripada Alpinestar sendiri. Okay, yang ini glove untuk, specialist untuk touring. Okay. So, lepas tu kita pun ada tebal dia punya ni. Dia tebal. Dia macam ada warmer sikit. Tapi okey lah untuk ni naik genting sedap lah. Yes. Nanti kita test naik genting. Genting dan hujan, try lah. Try. Okay, mantap. Satu. Satu. So, dua, kita ada halo. Halo leather. Leather, suede leather lah. Oh, Kevlar eh? Kevlar. Ada sekadar touring punya glove lah. Okay. So ni Kevlar memang takkan koyak lah. Tak koyak, insyaAllah. Takkan koyak yang ini, pump dia. Memang mantap. Okay. Kasut. Kasut dulu, kasut dulu. Kasut dulu lah, kasut dulu lah. Kasut dulu. Kasut senang. So ni kasut, so touring. Kasut touring. Okay. CRX, Gore-Tex. Gore-Tex? Bukan CRX, Gore-Tex. Maksudnya takkan masuk air juga? Masuk air. Lawa cong. Merecik. Wow. Tak. Guys. Hey guys. Ini buat jalan pun caro kat ni. Okay, dia ada zip kat sini. Ada tali dalam. Ada tali juga. Dalam. Dia.
Tak payah cium. Bau dia, aku suka barang-barang bau. Huh. Mantap guys ni. Boleh buat jalan guys. Boleh jalan, boleh buat. Boleh buat jalan, boleh. Semualah nak buat apa pun boleh lah. Semua-semua lah. Untuk adventure pun sesuai. Kan sebab dia tutup dia sampai oh iyalah. Ini boleh masuk adventure sikit. Tapi tapak dia not bad lah. Dia punya rasa dia melekat. Oh ini yang cakap Alamat. Wah memang menantikan dia. Wah sanggup kurus tau. Semata-mata jaket ni. Diet lah. Ah, diet. Gila wah tak diet. Andes Air. Andes Air. Ini yang paling Andes, terbaru. Yes, Andes. Yang paling terbaru the latest one ni lah. Oh dia ni guys. Sejuk. Dia bila air, kalau Pine Star ni bila air dia sejuk. Air dia sejuk? Air dia sejuk. Ada baju hujan. So, tak apa, nanti kita cover next video. Nah, detail dia macam mana. Cuma hari ni kita tengok barang apa. Nah. Okay, so ni dia punya barang. Dia baju hujan, dia bagi baju hujan sekali. So, tak payah beli baju hujan? Tak payah beli baju hujan. Dia dah ada baju hujan. So, jaket ni juga adakah dia boleh suit dengan safety airbag tu? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh Oh iyalah ada tag air guys kat belakang ni. Ada terus tag air. Tapi tag air tu nada lah. Oh itu nada. Kita cuba sekali lagi. Oi, cuba. Kita kena cuba. Kita kena cuba. Kita kena cuba walau macam mana pun. Okay, so itulah dia guys barang kita. Kita ada total ada 5 barang. Jaket 4, kasut, glove 2. 4 barang, sorry. Tiba 5 pula kan. Kita terus kita cuba. Kita cuba. Kita cuba. Kita cuba. Kita cuba. Okey, kita cuba. So inilah dia barang dia. So thanks lagi sekali Alpine Star Malaysia provide very good punya. Ini kira top lah. Ini kira premium. Yes. Ini kira premium. Premium. High range lah. High range. Tapi dia ada satu lagi tu, itu yang 4 season. Yang tu lain. Tapi untuk Malaysia tak apa-apa sesuai lah. Malaysia tak apa-apa sesuai. Pakai ni cukup lah. Dia air, dia sejuk. Malaysia ni panas. Kalau Malaysia ni orang kata negara sejuk, mungkin dia tak berapa. Kalau dia sejuk lah. Kalau dia sejuk lah. So this will be excited part. Kasut, jaket dan glove. Okay, alright guys, jadi itulah dia barang yang kita nak ambil hari ni dekat GoMoto Experience Lab dekat SS2 ni. Jadi kepada mereka yang menonton video ni, korang boleh datang kat sini untuk cuba. Tak beli tak apa, cuba dulu semua barang Alpine Star, semua range orang ada. Dan ni tadi jaket aku ambil, tapi ni bukan colour dia lah. Tadi colour tu colour biru, ni colour hitam. So kepada mereka yang kaki touring dekat luar sana yang suka kepada colour yang fully hitam, boleh ambil lah this one. This will be the new jacket touring from Alpine Star. Okay, so alright guys, itu saja video aku kali ni. Dan untuk next video aku akan cover full detail lah jaket aku ni, apa ada ke protection dan kasut tu macam mana semua. Kita akan cerita pada detail. Dan lagi sekali thanks so much kepada Alpine Star Malaysia, dan this will be aku punya hadiah yang paling menarik lah. Dan sempena 10,000 subscriber aku, thanks so much guys. Thanks kepada korang yang always support aku sebelum ni, yang always tonton video aku, yang selalu follow aku dekat Instagram, yang selalu react, yang selalu komen. It's a million thousand thanks for the all yang support aku. Aku really appreciate, dan kerana korang lah aku dapat buat lagi exposure yang menarik untuk korang semua. So jangan stop support, teruskan support aku, teruskan like video aku, teruskan follow aku kat Instagram. Dan jumpa korang for the next vlog. Bye-bye. Peace you. Assalamualaikum. Ciao.